Ketika Anda membeli Clickit, Anda akan mendapatkan 4 buah stop kontak Clickit dengan switch atau tanpa switch. Kabel khusus Clickit sepanjang 10 atau 5 meter. Kabel holder. Dan kabel tis. Berikut adalah cara pemasangan Clickit. Tarik dan rentangkan kabel ke titik di mana Anda membutuhkan listrik. Ambil Clickit bagian bawah. Tempatkan kabel lurus dan rata di jalur yang sudah disediakan. Pastikan kabel tidak melintang. Tidak menyilang. Dan tidak menyamping. Pastikan kabel lurus di jalurnya seperti ini. Pasang Clickit bagian atas. Tekan dengan kuat di atas permukaan keras seperti lantai menggunakan telapak tangan. Clickit siap digunakan. Gunakan kabel holder untuk memperkuat letak stop kontak dan merapikan kabel. Kupas kabel holder. Letakkan kabel holder di SK hook stop kontak Clickit agar letak stop kontak Clickit lebih kuat. Rubah posisi switch ke posisi on untuk mengaktifkan Clickit. Bila sudah tidak digunakan, rubah kembali posisi switch ke posisi off. Mudah bukan pemasangannya? Selain membuat ruangan Anda rapi, Clickit juga memberikan keamanan untuk Anda dan keluarga. Karena Clickit telah melewati tes 10.000 kali cabut pasang dengan beban hingga 2.000 watt. Kabel sudah SNI dan terminal terbuat dari kuningan.